Aku udah kemana, Rung? Aku sama Merabi. Apa nih? Kau boleh pergi ke Ella. Boleh. Ada kita di Merabi lah. Aku datang ke Kak Ella. Okey. Aku malam lah. Ada tak rumah kecil? Waduh. Warna apa? Entahlah. Nanti kau pilih. Saya nak minta warna kuning lah. Aku nak buat rumah sewa. Kau datang rumah aku? Okey. Potok beli. Mari kita masuk. Kau ni masuk rumah orang pula. Macam mana? Thank you.
open the door. Okay guys, aduh ayo cepetan. Halo semuanya, subscribe. Oke, nah dapat demo PKD caranya senang banget. Tapi gua tidak pendek. Nah, pertama cara gratisnya macam ini kan. Ada tekan di tombol atas ini ya. Demo itu ada tombol tambah nih guys, kita tekan ya. Dan ada banyak di sini dan lagunya semuanya itu. Dan ini dua besar, dua besar. Dan kita mampu sekarang. Thank you.
So kita namanya apa ya? Cukah? Akan membangkitkan respon emosional yang mendalam dan memicu pelepasan perasaan, guys. Peneliti meyakini terapi lumba-lumba membuat anak-anak lebih responsif karena mereka bermain di lingkungan yang menyenangkan. Menggemaskan banget kan, guys? Selama bertahun-tahun untuk menjadi pemijat manusia. Setelah diterapi,
stress disorder yang merupakan kondisi mental di mana kita mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu. Dilansir dari Republika, peneliti memanfaatkan konsep yang disebut equine assist therapy. Ide dibaliknya bukanlah meminta pasien menunggang kuda, tapi menggunakan sebagai teman terapi. Tim peneliti melihat terapi ini bisa digunakan untuk membuat pedoman baru sebagai perawatan bagi siapa saja yang menderita trauma, termasuk anak-anak. Penggunaan kuda-kuda yang dilibatkan dalam program ini pun adalah kuda profesional yang pensiun, dan kebanyakan dari kuda-kuda ini memiliki silsilah yang spesifik, yaitu kuda. Berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan emosi serta bisa membuat anak nyaman. Selain itu, mereka juga menyebutkan
membantu anak-anak mereka dalam bersosialisasi sehingga anak mereka lebih mudah beradaptasi dan meningkatkan kemampuan verbal anak, guys.
Mana otak lah. Jangan cakap korang bagi aku sos lain, Hawau. Kambing semput. Epic. Mia. So, ada je kambing semput epic Mia, coy. That initiative. Banyak banget. Nah, ada pilih satu. Dan ada pilih satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mia Podcast.
Ayo go. Ini mau challenge ngalahin Tan Boykum 6 detik makan mie. 1, 2, 3. Udah lewat, Dit. Udah lewat. 11 gitu. Udah lewat, Dit.